Papa Raffi belum datang ya? Sama Mama Tari? Macet kali, Kak. Kak Ilham, Indah izin ke toilet dulu ya. Ya biar Kak Gilang aja nganterin yuk. Nggak usah, Kak. Masa anak cowok nganterin ke toilet cewek? Indah kan udah gede. Hati-hati, hati-hati. Ya, Indah. Hati-hati. Loh, kamu ikut? Apa nggak sebaiknya kamu di rumah aja? Aku udah gak hadir di saat mereka terima rapor. Tapi sekarang, aku harus hadir, sayang. Di saat Ilham kelulusan. Ini hari yang penting buat Ilham. Kamu kuat. Perban kepala aku udah dicopot. Semoga ya, sayangnya. Ya udah, kalau memang kamu kuat ya. Ayo, Ilham juga pasti senang. Harus sehat. Demi anak-anak. Demi Ilham. Kita berangkat sekarang? Sekarang aku mulai gak yakin, Mas. Selama ini, saat kamu tersenyum atau menggenggam tanganku, apa memang aku yang ada di pikiranmu? Atau mungkin, bagi kamu, Mira yang masih bersamamu? Indah, sayang. Indah, jangan takut sama Om ya. Sekarang Om Faris jahat. Enggak sayang Indah, Om Faris tuh gak jahat, sumpah. Indah harus denger Om Faris dulu ya. Om Faris terpaksa ngelakuin hal itu kemarin karena Om Faris tuh takut. Ada orang yang bikin Om Faris takut untuk kehilangan kamu sama Kak Ilham. Indah pasti tahu kan Om Faris gak mungkin ngelakuin niat gitu. Mau nyakitin Indah atau Kak Ilham tuh gak mungkin. Indah tahu kan? Indah pernah ngerasain takut nggak? Itu yang Om Faris rasain kemarin. Om Faris takut kehilangan Indah, kehilangan Ilham. Om Faris tuh sayang sama Indah, sama Ilham, sama seperti bapak sayang sama kamu. Om Faris nggak mau kehilangan Indah tuh, Om Faris nggak mau.